Selepas cuti sempena Aidiladha, orang ramai mula pulang ke ibu kota. Bagi mendapatkan perkembangan trafik terkini dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di lokasi. Silakan. Terima kasih penyampai. Ya saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dari pukul 12.30 hari sehingga kini meningkat berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota. Baik, kita lihat di Sungkai menghala ke Kuala Lumpur berlaku peningkatan dari segi kenderaan namun masih terkawal. Baik, di Gombak menghala ke Kuala Lumpur juga berlaku peningkatan dari segi kenderaan namun berjalan dengan lancar dan masih terkawal. Baik, kita menghala ke Bentong, kita dapat lihat berlaku kesesakan. Salah satu faktor antaranya tol di situ, jadi orang ramai sedang mengambil giliran untuk melepasi tol tersebut. Baik, di Pedas Linggi menghala ke Kuala Lumpur juga lancar namun berlaku peningkatan dari segi kenderaan berbanding pagi tadi. Baik, bersama saya Penolong Pengarah Pemantauan Operasi LLM Puan Anissa Syakira. Puan, secara ringkas kongsikan bersama kami apakah jangkaan aliran trafik petang ini? Baik, terima kasih Cik Vimala. Okey, jadi jangkaan trafik kita dapat lihat sudah meningkat daripada pemantauan pergerakan kenderaan dari kampung halaman ke ibu kota. Jadi terdapat beberapa lokasi di Lebuh Raya di mana trafik telah mula meningkat. Jadi dari arah Pantai Timur menghala ke ibu kota, kita dapat lihat aliran trafik sudah mula perlahan sejak pukul 10 pagi. Dari arah selatan ke ibu kota, trafik sudah mula bertambah di beberapa kawasan sejak pukul 11 pagi dan salah satu lokasi adalah Pedas Linggi sehingga ke kawasan Rehat Seremban. Dan dari arah utara, kita dapat lihat aliran trafik sudah perlahan di beberapa lokasi seperti Kuala Kangsar ke Terowong Meru, Gopeng ke Tapah, Sungkai ke Slim River. Jadi oleh itu, aliran trafik dijangka berterusan hingga ke lewat petang. Baik, Puan, apakah nasihat kepada orang ramai yang akan balik pada sebelah petang nanti? Okey, jadi nasihat saya untuk warga kota yang hendak pulang ke pusat bandar, nasihat saya adalah mematuhi peraturan di Lebuh Raya dan juga memandu secara berhemah dan bertolak ansur serta jika berasa letih atau mengantuk, bolehlah rehat sebentar di kawasan rehat dan rawat. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Anissa. Itu tadi nasihat daripada LLM. Baik, kepada anda terus setia bersama RTM. Kami akan bawakan perkembangan aliran trafik dari semasa ke semasa. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Vimala.